dan Lord yang spawn. Iya, benar banget. Dan Lord ini yang justru akan langsung di... open depan ya, sini guys. Main-main dari Poseidon begitu cepat. Dan Jason... Balik. Ini di-cancel dan banget kali ini Veldora ngejar ke arah belakang. Violence, Jason tumbang terlebih dahulu. Namun Violence harus mundur kali ini karena tidak ada... Veldora tarik gue, guys. Menarik ke arah satu pemain di depan matanya itu. Masih punya Fedora Aspect dari Okta dan ini akan menjadi Lord yang cukup cepat di-clear. Cover ke arah seorang crit-nya, gak akan dibiarkan disentuh. Masuk kali ini namun ternyata Immortality pecah. Jason bebas di area belakang dan diacak-acak. Di sana sementara EVOS. Mereka berhasil untuk mengamankan base mereka di depan mata. Dan EVOS berhasil untuk mendapatkan game mereka yang pertama. Tadi sayang banget itu, tadi Don dapat anggaplah dia dapat priority lane, dia nge-stack creep duluan atau apa. Itu Don harusnya bisa sama Okta ngebunuhin zone-nya. Kalian main gak usah kayak gimana, gak tau aku niat kayak kalian main kayak kaku banget gitu. Kayak gak mau bikin gerakan, kayak takut salah, menang clear juga gak di main, cuman kayak ya, kumpul berlima atau apa. Pada game pertama melawan EVOS, mungkin kami terlalu percaya diri terhadap draft kami. Sehingga kami melupakan job desk kita di turtle pertama dan mengalami kekalahan fake pas di turtle pertama. Kemudian akhirnya kami kalah di game pertama melawan EVOS. Ini dia di belakang tapi Fansong mulai maju ke area depan kali Lord-nya. Bakal coba di kontes, Tutsu Jin, Pranata. Kabar, Jin. Buah blessing duel. Orangnya. Nice. Terbang, Don. Bakal coba untuk mengejar kali seorang Don. Nice. Berhasil untuk mendapatkan. Harus pecah Immortality kali ini. Mencoba untuk lari dari kawanan, tapi ditahan. Oh my God. Karena posisi Veldora itu udah 1-3. Sabar, kali itu quality Veldora. Di arah kisahnya ini numbangin Veldora. Yang sekarang udah tumbang, tapi di arah belakang lihat. Domain cukup. Orangnya. Ini, dia makan Dom tumbang begitu saja. Pratanta, gak bisa mendapatkan siapapun. Dia makan Domain, makan coba untuk mengincar. Ke Rokta, Domain is tumbang. Kita crit. Dan juga, pemain-pemain dari EVOS mereka harus mundur karena mereka... Bawatan. Dan bahkan RRQ kali ini, mereka coba untuk geragas masuk ke area base dari EVOS Icon. Oke, dan semua... Gonti. Fansong gak bisa menahan damage yang begitu perih. RRQ Senna, mereka memoil out dan memaksakan lagi tentunya akan bermain sampai game yang keempat. Satu sama untuk RRQ Senna. Menurut gue di panggung MDL ini kayak di regular season sama di playoff-nya tuh beda banget. Soalnya pas di regular season kayak kita tuh mainnya di ruangan gitu tanpa penonton. Sedangkan pas di playoff kita mainnya tuh kayak ada banyak penonton, banyak teriak-teriakan penonton ya yang bikin belum terbiasa. Tapi dengan suara-suara penonton gitu ya kita jadi lebih semangat dan lebih apa... atmosfernya lebih panas gitu. Ya, dan itu pertama kali lah buat gue bermain di panggung yang cukup besar gitu. Semuanya sama seperti Pranata di game yang kedua, dapetin free space. Loli nih. Oke, bakal coba untuk menarik karena seorang Fansong di follow up dengan cukup baik. Tapi kali ini... Aman. Gue tepen. Orangnya. Tumpang di tangan seorang Jason. Sementara masih mau lebih, Fansong mesti flicker tapi ada Jason yang mencoba. Sabar. GG. Udah tinggal. Dan bahkan Jason tidak mampu untuk memberikan damage tambahan karena RRQ Senna mereka udah mulai kehilangan satu pemain yaitu Dor. Jalan dari mid dan juga dari bottom lane. Iya, berkompon terhadap. Gue curi satu nih guys, gue sepak lo nih. Violence dengan banyak dragonnya konek karena. Alo pikir, kembali. Masih punya satu pemain dengan attack. Namun Jason membagi dengan Anti Shadow King. Tapi kali ini lihat, base mulai masuk kali ini. Susu Jepang coba mengejar karena seorang Jason. Hilang di tangan seorang Veldora. Dan bahkan EVOS Icon. Mereka bertahan di gempuran. Pada scene ini ya cukup kecewa lah dengan hasilnya. Kami pikir kami udah siap, rupanya kan masih banyak kekurangan. Pada season ini sebenarnya gue dan tim gue lebih pede ya dari season sebelumnya. Walaupun di awal season kita sempat struggle, kita sempat berada di stage 7. Tapi kita bisa bangkit dan win streak sampai akhirnya kita lolos playoff dan stage 3.
Tapi mungkin di babak playoff keberuntungan gak berpihak di kita. Kita harus pulang di hari pertama. Tidak mampu untuk mengeluarkan Phantom Execution. Dan bahkan dia tumpang di timing yang benar-benar ini berharga banget untuk RNG sebelumnya. Gua tarik lagi, Melisa, dan belum pecah, dan udah pecah, Melisa, gaji kita, tumpang. Sementara bahkan coba dipaksa Tifan yang oleh RNG. Gua sedih lagi, aman nih. Mulai masuk kali ini, Oktanya memang hilang di tangan seorang Veldora. Sutsu Jin mengejar ke seorang pilot. Bentar lagi, ada saya gaji. Jin berhasil untuk mendapatkan double kill. Namun Don berhasil dilepas oleh seorang Fred. Tapi apakah Don mampu untuk menahan sendirian kali ini? 10 detik lagi Jason. Tapi Ivo Saiken tinggal masuk. Apa dipulangkan di hari pertama Araki Sena? Terpaksa meninggalkan MDL Indonesia season yang ke-7. Dan Ivo Saiken menutup kesempatan itu. MDL season ini menurut gue sih ya hasilnya mengecewakan lah. Karena ya kita di regular season win streak lah. Dan aku juga cuma kan ngerasain kalah cuma sekali. Mungkin kita banyak prepare buat playoff sampai kita nggak ikut turnamen DGWIB buat nggak kebaca strategi. Tapi itu yang malah buat kita kayak telat panas. Dan ya gue ngerasa kayak apapun yang kita lakuin di scrim kemarin waktu di turnamen tuh kayak nggak dilakuin. Kayak ya gue sedih banget lah pasti. Ya mau balik jadi pro player lagi, balik ke RRQ waktu dapet tawaran ya karena gue yakin tim gue kuat dan bisa jadi juara. Tapi harus pulang lagi. Ya, gue tahu semua pasti kecewa. Kita juga kecewa, Kingdom juga kecewa. Ya, mau gimana lagi, kita harus terus berjuang. Dan terima kasih buat semua teman-teman Kingdom yang udah datang, yang udah support kita sampai kita selesai.